ya. Pasar Hewan Punden itu Jalan Gajah Mada Punden Wirosari. Nah, Wirosari itu hanya sebuah kecamatan yang sering disebut dengan Pasar Abu Wirosari, ternyata adalah Pasar Hewan Punden. Oke, ini adalah proses perapian kuku sapi biar tambah bagus, biar kakinya bagus ini. Tapi minikur pedikur ini namanya. Mempercantik sapi. Sapi hamil 4 bulan. 4 bulan. Nah, berapa Pak harganya, Pak? Hamil 4 bulan ini, Pak. Ke mana? Hamil 4 bulan ya. 4 bulan. Ini sudah dicek sama dokter hewannya, Pak ya. Ini sudah dicek. Ini ada stempelnya ini ya. Ada stempel. Oh, yang hamil kok. Hamil. YouTube. YouTube, Pak. Enggak masuk YouTube ini, Pak. Ini hamil 4 bulan veterinarian harga 12 jutaan ini. Ya, ya itu lah. Iya. Ini hamil sudah dicek sama dokter hewannya, Pak ya. Kalau benar-benar hamil ya. Sudah ada stempelnya berarti. Nah, ini. Iya, garansi ya. Garansi. Pasti hamil ya. Pasti hamil ini. Garansi pasti hamil ini. Ya, aku mlebu YouTube itu ya. Iya, Bos. Halo, Bos. Halo, ya. Oke, kita review sapi hamil dari berbagai jenis sapi. Ini ada sapi PO yang hamil 4 bulan dibantu dengan harga 12 jutaan. Ini kaki-kakinya baru dirapiin untuk kuku-kukunya biar tambah rapi kaki-kakinya. Nah, ini kan kukunya panjang dirapiin, Guys. Rata biar rapi. Hey. Satunya. Proses perapian kuku sapi. Ini biar kalau dipotong biar rapi, Pak ya. Iya. Nek kepanjangan itu bisa gimana, Pak ya? Jalannya enggak bisa kan ya? Kalau kepanjangan jalannya kurang bagus ini. Nah, ini rapikan, Pak. Dirapikan ini. Rapikan sedemikian rupa rapinya. Oke, kita lanjut ke sapi berikutnya. Ini saya mau update harga sapi hamil dari berbagai jenis sapi ini, Guys ya. Kita mulai dari sapi PO tadi yang hamil 4 bulan dibantu dengan harga 12 juta yang baru dirapiin kukunya. Oke, kita lanjut masih di sapi hamil atau sapi bunting. Ini ada hamil 2 bulan yang ini. Nah, ini 2 bulan. Ini kira-kira dibantu berapa, Pak? Ya, 5 ringgit. 5 ringgit 12.500, Pak ya. Iya. Ya, ini hamil 2 bulan, Pak. Ini hamil 2 bulan. Sapi PO. Nah, sapinya. Sudah beranak berapa kali, Pak? Mana duduk? Oh, dua kali ini maunya ya? Iya. Oh, dua kali ini mau.
Oke, kita lanjut ke sapi berikutnya. Ini ada sapi. Ini musim cross ya. Ini ambil 4 bulan, Pak ya. Ini dibanderol harga berapa, Pak ini? Harganya berapa, Pak ini, Pak? 15 juta lebih. Ini sudah beranak berapa kali, Pak? Dua kali ya. Dua ini ya, dua menginjak ini ya. Oh, ini dibanderol dengan harga 15 juta lebih. Sudah beranak dua kali menginjak ini. Ini ambil, sudah ada stempelnya, sudah dicek sama dokter hewannya, Pak ya. Nah, ini sudah ada stempelnya. Ambil 4 bulan. Ini sapinya. Sapi hamil. Oke, kita lanjut. Ini ada sapi PO. Ini hamil 5 bulan ini, guys. Nah, 5 bulan. Ini kita tanya harganya berapa, Pak? Yang ini. 13 juta, Pak. Ini sudah beranak berapa kali, Pak? 4 kali. Wah, sudah lama ini. Sudah beranak 4 kali. Ini dibanderol dengan harga 13 juta ini, guys. Hamil 5 bulan sudah beranak 4 kali. Dari pasar sapi Wirosari Purwodadi Grobogan di tanggal 19 Juni 2019 update harga sapi hamil dari berbagai jenis sapi, mulai dari sapi PO, Pekon, Limusin, Simetal dan sapi-sapi jenis lainnya. Sapi betina, guys. Kita lanjut, kita cari sapi yang hamil. Nah, di situ ada yang 7 bulan. Oke, kita lanjut, masih di sapi hamil, cari sapi yang hamil dulu. Sapi hamil dulu ya, ini ada sapi. Kita yang sana aja. Ini ada Pekon hamil berapa bulan? Hamil berapa bulan, Pak? 5 bulan. 5 bulan. Ini minta berapa harganya, Pak? 12 juta. Berapa? 13. 13 juta. Ini untuk harganya berapa? Sudah beranak berapa kali, Pak? 6. 5 ya. Bentar, ada telepon. Halo. Neng Wirosari. Engko sore ya. Piye ya? Ada apa? Ada? Ya. Ngebel aja deh iso, ngebel aja. Ngebel aja. Alah turu wong ae ngomong aku kok bro pola. Ringgit. Heh. Lah iya ngebel ya ya. Eh. Ya. Oke. Ya. Ya omong ya ngono ku. Ya. Jadi kita apa ngani mong itu? Ya. Ini kok kasih lagi lorong.
Ya. Bang Kong tuh bang, Mas Asim bang. Udah mayu. Yo pembubaran. Is pembubaran manusia, pembubaran manusia rawe sa. Kau lihat ada pembubas, karung bas mau tuh sa. Pembubaran. Saya pembubaran panitia. Pas pembahasan ke depan acara ke depannya gitu ya.